warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di dalam rapat paripurna sudah disahkan undang-undang P2SK. Terima kasih atas dukungannya. Pemerintah setuju, DPR setuju. Undang-undang itu adalah inisiatif DPR. Jadi DPR, khususnya kami Komisi 11, menganggap betapa pentingnya undang-undang penguatan dan pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Kita tahu bahwasanya hari-hari ini itu Indonesia termasuk pertumbuhan ekonominya yang cukup baik di dunia ini, bukan di Asia saja, di seluruh dunia. Menteri Keuangannya Ibu ini, Ibu Sri Mulyani. Itu. Tadi sudah Pak Dolpi selaku Ketua Panja, ini Ketua Panja sudah membacakan dan dibahas cukup lama, mulainya bulan November tahun 2021, selesainya bulan Desember, setahun lebih. Nah, mudah-mudahan dengan adanya undang-undang ini, ekonomi kita menjadi lebih baik, lebih teratur, dan lebih tertata.